dan rupa aja kadang masih meleset. Apalagi yang enggak dites. Ya, harapannya semoga enak, semoga kuat. Mas, iku iso los apa ora? Lulus gimana, Mas? Operatornya itu bisa los apa lho? Maksudnya los gimana? Los mulai start sampai finish di polno terus, Mas. Saya bilang ada itu di WA itu saya bilang. Ya, kalau 100 sudah maksimal, itu maksimalnya 100. Pasti di jalan itu kita ya bunyikan 80%. Misalkan 100% lo ya mentok, kita bunyikan 80. Kalau kita bunyikan 100 terus, saya jamin enggak sampai setengah perjalanan. Cepot ya. Sebenarnya. Di belakang itu soketnya ada 4, itu fungsinya gimana itu? 4 speaker kan. 4 speaker. Jadi enggak 4 speaker. Ini cuma 4 ini. Enggak, itu kan speaker. Dia dekat speakernya. Oke, Bolo, kali ini orangnya sudah datang ini. Nah, kaptennya wis teko. Ya, ke request kalian tadi ada yang mau yang minta tanya-tanya sama Mas David. Nah, iki lho wonge. Terus ini amunisi baru sudah mendarat. Kapan dicek sound, Mas? Cek sound ya paling besok atau nanti malam lah. Untuk karena nunggu sound manager datang. Ini amunisi permintaan dari netizen nih. Kapan bikin pop vakum? Ya bentuknya ini pop vakumnya modelnya CLA, tapi CLA dari SPL. Ya pasti masing-masing pembuat box atau yang produsen box itu kan beda-beda. Pasti ada sedikit-sedikit yang diubah. Ini juga gak sama dari yang lain, juga gak sama. Isinya juga tidak sama, pasti isinya juga pasti SPL. Konsepnya tetap putih biar apa ya, glowing, tetap glowing. Walaupun banyak beredar sound glowing yang baru-baru, tapi setidaknya yang lama harus tetap lebih glowing. Ciri khasnya pokoknya putih glowing. Ciri khasnya kan putih. Tetap. Berarti yang ini pakai speaker apa, Mas? Yang ini PD1880 dari SPL. Murah meriah ini speaker ini. Nanti bukan kita, yang Neo itu berarti ya? Bukan, jadi memang awal itu kan pakai Neo. Pakai Neo. Kita tes di sini. Terus saya kok lebih dominan seneng sama yang PD ini waktu ngompet di pabrik. Waktu ngompet di sini memang yang lebih dominan kan Neo di antara semuanya. Terus saya compare lagi, ya beda-beda karakter. Kalau untuk enak sama-sama punya karakter sendiri-sendiri. Cuman saya pingin yang pakai yang 1880 ini karena ya karakternya enak. Terus spoknya juga dilupain dikit. Coba nanti apa pakai speaker yang 1880 itu. Kita tinggal apa ya. Kalau enaknya sudah enak ini. Maksimal enaknya. Saya. Cuman nanti kita tinggal nanti apa ya, ketahanan, karena masing-masing speaker itu juga punya ketahanan masing-masing. Ya kalau masalah jebol enggaknya itu ya tergantung, semua speaker ya pasti bisa jebol, gak mungkin speaker gak bisa jebol is. Kan seperti itu. Terus untuk powernya kira-kira pakai yang TD berapa ini buat power, CLA? Power tetap TD 30.000. Tetap kalau power enggak ada perubahan, karena kemarin juga ngomper pakai TD30, pakai TD40. Kalau saya untuk yang pakai apa yang CLA ini tetap pakai yang TD apa 30. Kalau untuk konsepnya box ini kan awalnya banyak yang tanya dari produsen A, B, ya memang kita pengaplikasiannya dari situ, tapi kan kita rubah lagi gitu. Enggak mungkin kita harus sama persis kan ya. Enggak. Ya harus ada perubahan gimana mencari anaknya, pasnya dengan speaker dan lain-lain. Seperti itu. Ya kan gunanya compare kan seperti itu. Kurangnya di mana ya, coba kita rubah di box-nya sedikit-sedikit. Sudutnya dirubah sedikit aja sudah. Perubahannya juga warna suaranya berubah banyak. Ya saya pikir Abah sendiri memang dari dulu kan ya orangnya jenengi wong tuwek, wong lawas, dan saya pikir pinter lah. Beliau pinter di otak-otak
diotak-atik lagi popnya. Ya menurut menurut saya maksimal ya. Udah maksimal lah. Menyesuaikan dengan karakter speakernya juga. Ya, menyesuaikan dengan karakter speakernya SPL. Karena kalau diplak langsung terus disamakan terus ada apa dipaskan dengan speaker SPL kan pasti nggak pas. Masing-masing speaker punya karakter sendiri-sendiri. Nah, Baryong juga apa sendiri apa untuk pembuatan box ini memang ya agak lama karena cari yang pasnya itu seperti apa. Pasnya untuk panas suara dan lain-lain, terus pasnya untuk yang apa ya yang saya pingin itu seperti apa, kan seperti itu. Akhirnya ketemu ini gen 1 Cela by SPL ini. Vakum pertama ini buatan SPL untuk dipakai memang di pasarkan. Itu V series ya? V series, nah V series ini yang menamakan itu juga saya sama Alpan. Jadi waktu box ini sudah jadi, sebenarnya sudah enak, belum dicat, bingung namanya apa? Oh iya, belum dikasih nama. Akhirnya dikasih nama, bingung apa sendiri. Kasih nama apa itu? Saya sama Alpan rulingan kasih nama, akhirnya nemu. Oh V kan anggap aja vakum, vakum series. Vakum series series. Ya. Terus ini tadi mendatangkan berapa grup dulu, Bos? Sementara ini 12, mungkin penambahan nanti 3. Karena kemarin kan nutut no ya. Terus ya jujur nanti yang 3 mungkin penambahan dipakai di Tejowangi nanti. Di Karawang Tejowangi kalau nanti nutut ya pakai di sana. Berarti kemungkinan ini nanti rilisnya di Karnaval Tejowangi. Karnaval Tejowangi. Ki rezeki ini sing nyewa iki. Ya, jadi jangan yang penyewa kemarin ya enggak usah. Wah, kok ganti kebokannya karena memang belum jadi. Nanti kalau kita kemarin aja penyewa di Tejowangi saya bilang, "Mas, saya mana jogelo." Jadi jangan kecewa kalau misalkan vakumnya belum datang. Karena memang kan masih terus, kemarin aja saya minta di pabrik itu diajar maksudnya diajar itu ya coba dibunyikan keras agak lama ya kan, sampai setengah jam sampai satu jam, kuat enggak? Kalau enggak melalui proses seperti itu nanti cuma kita enaknya aja pada waktu di lapangan kan, ya kadang yang melalui proses pengecekan sampai sedemikian rupa aja kadang masih meleset. Apalagi yang enggak dites. Ya harapannya semoga enak, semoga kuat. Gak enak toh? Ya bukan cuma enak toh ya, semoga enak, semoga kuat. Bahkan kemarin ada salah satu penyewa itu ya belum sempat sewa ya. Itu sampai ini buat semua soundnya mungkin sama. Tanya, "Mas, iku iso los apa ora? Lulus gimana, Mas? Operatornya itu bisa loss apa lho? Maksudnya loss gimana? Loss mulai start sampai finish di polno terus, Mas." Saya bilang ada itu di WA itu saya bilang, "Mas, gak ada cerita nih. Nek di lossnya terus mulai start sampai finish. Lek ono son sing wani ngelos start sampai finish, mendingan sampean sewa sing wani. Nek saya pribadi ndak berani. Karena apapun bentuknya menurut pengalaman saya lo ya, kalau 100 sudah maksimal, itu maksimalnya 100. Pasti di jalan itu kita ya bunyikan 80%. Misalkan 100% lo ya mentok, kita bunyikan 80. Kalau kita bunyikan 100 terus, saya jamin enggak sampai setengah perjalanan. Cepot speakernya. Pasti itu, enggak mungkin enggak. Karena kan masing-masing apa ya? Masing-masing operator sudah tahu oh maksimalis sekian. Dia harus dikurangi. Jadi kalau ada penyewa minta di los terus, berani sewa berapa? Nah, semua ini. Kalau berani sewa 3 kali lipat atau 4 kali lipat di los nih terus setan sampai finish, saya enggak apa-apa tak los nih. Tapi dengan resiko catatan mungkin dari tengah ya wis protol. Kalau ceritanya sepikir enggak protol. Kalau di los nih kan begitu. Ini hanya pengalaman ya. Tapi kalau memang ada son, aku wani Mas monggo. Saya pengin belajar gitu loh. Saya ingin belajar, ya apa caranya mulai start sampai finish di loss.
Mak wis di makno ya apa carane sampai start sampai ini dikayang gak jebol. Ini hanya pengalaman saya loh ya. Selama berapa tahun ini ya enggak bisa kalau dimaksimalkan ya anggap aja maksimal segitulah gitu loh. Nanti finish ditambahin lagi pada waktu start ditambah itu udah semua sound saya pikir sama, enggak mungkin enggak sama. Seperti itu. Kalau ada yang bilang apa? Sanggup mas ngelos mulai sampai ini saya tak belajar sama-sama belajar gitu. Oh berarti ada kurangnya. Terus ini mas, kan di belakang itu soketnya ada 4, itu fungsinya gimana itu? 4 speaker kan? 4 speaker. Jadi cek 4 speaker. Ini cek 4 ini. Enggak, itu kan dia deket speaker ini. Dari sini ke sini biar dekat, dari sini sini biar dekat. Ngelingnya itu lu biar dekat sebenarnya gitu. Kalau kabelnya di dalam yang ngeling sama. Kayak gitu toh. Enggak ada yang kalau yang lain ya sama. Tampak luar ya CLA ya segini. Jadi jangan samakan CLA-nya A, B, C, D. Itu masing-masing punya karakter sendiri, pasti enggak sama. Entah itu lubang kecil diperbesar berapa. Itu kan sudah apa namanya sudah ada pengaruhnya. Misalkan ini diganti aja ini nggak dikasih lubang, terus itu dikasih lubang itu pengaruh warna suaranya sudah berubah. Ini CLA by SPL bener-bener baru datang ini berarti ya bos, bener-bener baru datang. Terus kemarin kan ada yang tanya punya CJ audio itu ya memang sama pokoknya, tapi dalamnya nggak sama. CJ audio itu pakai Neo. Nah itu sebenarnya itu box saya, cuman dipakai dulu, dibeli dulu sama CJ itu 6 biji. Alasannya apa bos kok malah dikasih dulu? Karena saya belum siap untuk launching. Awalnya gitu. Jadi untuk speaker itu kan butuh itu tadi, butuh apa ya? Pelatihan dulu. Jadi ibaratnya versi matangnya di sini. Versi matangnya ini. Kalau kemarin tuh masih belum matang, belum matang. Jadi belum uji coba sih yang sembilan rupa tadi loh. Kalau ini sudah tak uji coba sama Indra itu, Indra SPL itu juga diajar 2 hari kemarin dicobain terus udah coba dicobain. Kebetulan Abah kan sebenarnya Abah juga mau nyoba. Saya coba dulu, saya pulang dari Cina kan Abah kebetulan di Cina. Pulang dari Cina itu mau dites dulu sama apa seharian mau dibunyikan. Akhirnya aku gak serantan. Wis Indra coba nih, dicoba sama Indra lolos uji coba. Hari kedua lolos lagi dicoba, tak bawa pulang. Wis tak ambil aja Pak. Oke. Ceritanya seperti itu. Sebenarnya enggak nutut di Tejowang ini kalau nunggu apa, karena apa sendiri pulangnya kan tanggal 3. Itu mau dicoba kan enggak nutut. Tanggal 4 lanjut cek sound. Ceritanya seperti itu. Terus pertamanya bos, kan ibaratnya Bob Fighter ini juga belum lama. Nanti apakah bakal dikombinasikan atau apa kira-kira? Sementara ini enggak. Sementara ini CLA ya, nanti CLA Fighter ya Fighter nanti Fighter. Mungkin itu nanti yang kedua nanti kan mau bikin lagi yang 21 ini tuh. 21 ini tuh nanti jadi mungkin kita kombinasi. Jadi memang saya pengen kombinasi itu mungkin loh ya, nanti kita tata 21 innya di bawah, CLA-nya di atas, atau CLA-nya di tengah, 21 innya di samping. Karena karakter 21 ini tuh orek gitu loh. Karakternya orek. Berarti masih ada book baru lagi ini? Ada. Mungkin nanti rilis pertengahan bulan lah, atau nanti tak rilis pada waktu ke GBK. Itu masih belum diuji lagi, tes lagi. Kalau pokoknya sudah enak kemarin, cuman daya tahan kan juga belum. Pokoknya pakai vakum apa direct mas? Tetap direct. Kalau yang 21 itu direct, jadi 21 ini tuh nanti pakai yang direct kayak faster itu persis, cuman dia besar.
lebih besar dikit lah, kalau lebarnya 1 meter kayak gitu. Ya wis, kayaknya cukup deh, tinggal pingin dengerin suaranya. Wah iya, suaranya sih gue lek diunek no, lek enak bilang enak, lek gak bilang gak lo. Oke, iya, siap menerima keluh kesah. Kayak itu lo, kayak kuliner lo. Gak kudu apik tok. Kurangi mas, kurang ampok, kurang ini. Oke. Karena saya sendiri kemarin hanya mek ngrungokno rong bok yo. Aduh, wis enak yo. Karena kan kadang ono sing berpendapat yo kudu ngrungokno kabeh nggae dhisik sak set berarti. Kok dirubah sak set kan seperti itu. Ya enggak lah, kita cukup 2 bok. Dirasa cukup berarti nanti kelipatannya ini insya Allah 1 tambah 1 sama dengan 2. Wis optimis ngono ae dhisik. Kalau memang kalau cuma 1 bok kan kurang. Kalau ditambahin nanti tambahin 2 box misalkan sudah ada penambahan, oh berarti enak ya gitu. Gak cancel dan lain-lain. Wah aku iya rapati ngerti. Aku mah iso nima itu nek gak enak ya apa itu. Tapi aku puas loh. Ya kan glowing loh tapi tampilannya mas loh. Tampilannya nyeneng loh tampilannya. Nyeneng loh. Gurung muni tapi masih nyeneng ya. Yang penting kan seperti itu gurung. Di sawang marem ya. Di sawang lu adem loh. Gue kayaknya telis gak patut bantris. Diaman-eman. Ambil CT mas, diaman-eman mas. Ya ini dilus-lus tunggu. Harusnya ini di anu lagi nih. Tapi jadi dari pabrik itu sudah bisa istimewa ini. Karena ini saya mintanya juga kan awalnya hitam. Saya pengennya silver aja pak. Kuwarnai kalau dari kejauhan lek padang lo kayak putih, tapi lek diwasno temenan silver. Oh, sikis. Gak bisa ngomong lagi. Meningan ini. Oke, follow tinggal cek soundnya wis, setelah ini cek sound. Siap. Yes, oke.